kalau korang berminat, jangan lupa. Jangan lupa apa? Hello Magical Fam and Muggles, welcome back to my channel. Dalam video kali ni, Kira nak kongsi dengan korang semua buku Harry Potter dalam bahasa Malaysia. Video ni khas untuk semua peminat-peminat Harry Potter yang ada dekat Malaysia ni, ataupun sesiapa yang rasa macam nak kumpul buku Harry Potter dalam bahasa lain. Ini adalah edisi bahasa Malaysia yang telah diterjemahkan, dalam bahasa Malaysia. Kira nak kongsi dengan korang semua macam mana korang boleh dapatkan buku-buku ni, nak beli dekat mana, dan kita akan tengok dia punya cover buku ni, okay? Kalau korang berminat, teruskan menonton. Kita akan tengok dulu buku nombor 1. Ini adalah buku nombor 1. Yang ni buku bahasa Malaysia ni semua dalam cover ataupun kulit versi Amerika, okay, US cover. Jadi buku ni kalau korang perasan, dia akan tulis Harry Potter and the Sorcerer's Stone. Kalau dalam versi UK cover, dia Harry Potter and the Philosopher's Stone. Tapi dua-dua pun sama sebenarnya. Untuk cover yang daripada US ni, dia tulis Sorcerer's Stone, dan dalam terjemahan bahasa Malaysia, dia akan tulis dalam bahasa Malaysia dekat sini, Dengan Batu Hikmat. Okay, buku ni adalah terbitan Pelangi Books. Kalau korang nampak dekat belakang, dia ada tulis macam ni. Dia tak tebal mana pun. Kulit dia kulit lembut, bukan kulit yang keras, hardcover. Jadi buku ni lebih mudah rosak kalau tak jaga. Jadi masa Kira beli ni tahun 2004, Kira memang dah balut, dah siap-siap sebab masa tu kecil kan. Nak pastikan buku ni berada dalam keadaan yang elok. Jadi Kira pun balutlah buku ni. Daripada tepi korang boleh nampak ni design dia. Macam mana korang boleh nampak dia tulis nombor 1, ada nombor siri buku ni. Buku nombor 2, Harry Potter and the Chamber of Secrets. Kat atas ni dia tulis Bilik Rahsia. Okay, Harry Potter dan Bilik Rahsia. Tulisan dia macam tak berapa jelas sangat, dan tu. Lepas tu dekat belakang ni kita boleh nampak ni juga buku terbitan Pelangi Books. Dia ada sinopsis dia dekat belakang. Dan dekat tepi pun sama, ada nombor buku dan tajuk dia. Buku nombor 2 pun tak berapa tebal, dalam 340 muka surat. Dan sebab buku ni Kira dah beli lama, dah masa kecil dulu pun, sama juga Kira balut juga buku ni. Dulu lagi mak dengan ayah memang suka ajar. Buku memang sesuatu yang amat berharga, sebab selain daripada diorang galakkan kita membaca, diorang juga galakkan kita untuk menjaga buku-buku ni, sebab buku adalah ilmu. Buku nombor 3, Harry Potter and the Prisoner of Azkaban. Harry Potter dengan Banduan Azkaban. Ini juga buku daripada Pelangi Books. Kalau korang nampak ni harga dia dulu masa Kira beli tahun berapa ni dekat MPH, RM19.90 je. Ini kalau tak silap tahun 2004. Buku nombor 3 ni dia tebal sikit, 418 muka surat. Dekat tepi dia sama, lebih kurang sama dengan buku nombor 1 dengan nombor 2. Skill masa budak-budak dulu, time masa kecil balut buku tak adalah hebat sangat kan. Tengok balut pun tak betul. Bukan hardcover, bukan kulit keras. Jadi kertas dia pun kertas kita semula, kertas recycle, yellow paper bag. Okay, diorang panggil macam tu. Jadi kalau tak jaga memang rosak lah. Tapi kalau tengok daripada tahun 2004 sampai sekarang, masih elok lagi. Okay, asalkan kita jaga dengan betul, buku boleh tahan lama. Daripada buku nombor 4, 5, 6 dengan 7. Sebenarnya buku-buku ni agak baru dalam koleksi Kira, sebab masa Kira beli buku-buku 1, 2, 3 tu, Kira berhenti dekat nombor 3 sebab dah lama sangat tak baca yang dalam bahasa Melayu tau. Terus baca yang bahasa Inggeris je. Jadi Kira dah tak beli dah lepas daripada nombor 3 tu. Tapi sekejap PKP ni rasa macam nak baca balik lah buku Harry Potter, dan nak baca buku dalam bahasa Malaysia, sebab dapat baca dalam bahasa kita, dia lagi senang faham pun ada juga. Walaupun dia ada terminologi magic-magic yang J.K. Rowling tulis dekat dalam buku tu, ada setengah perkataan yang kita tahu kita memang tak guna pun. Ini buku nombor 4, Harry Potter and the Goblet of Fire. Kira memang suka sangat cover ni, Harry Potter dengan piala api. Ilustrasi dekat cover buku ni memang sangat menarik. Kira memang suka sangat cover dia. Buku ni pun edisi lama, tapi Kira baru je beli ni. Jadi Kira jumpa penjual dia dekat Carousel. Buku ni terbitan tahun 2005 daripada Pelangi Books juga. Dekat tepi dia sama konsep dia, sebab dia dalam koleksi ataupun siri yang sama. Ada orang jual dekat Carousel. Sekarang ni memang susahlah nak cari cover yang ni, tapi kondisi dia masih elok. Dan korang boleh nampak buku nombor 4 ni dia lagi tebal, dalam 700 lebih muka surat. Dia pun soft cover, pakai kertas yang recycle. Kertas kita semula ni dia macam kertas recycled paper. Dia kalau tak jaga memang dia akan kuning-kuning tu biasalah, sebab buku lama kan. So dia macam akan kuning-kuning sikit. Tapi kalau tengok kondisi, okey lagi. Buku nombor 5 ni pun Kira beli daripada Carousel juga. Ada orang jual buku yang terpakai. Walaupun Kira dah beli buku edisi yang lain untuk buku nombor 5 untuk baca, Kira nak kumpul siri yang sama. Jadi Kira cari walaupun buku yang terpakai, tapi dia boleh lengkapkan koleksi tu. Jadi Kira pun belilah buku ni dekat Kira
pasal kes tadi. Ini adalah buku nombor 5, Harry Potter and the Order of Phoenix. Harry Potter dengan kumpulan Phoenix. Jadi ni dia punya cover dalam warna biru, tulisan dia warna merah. Memang semua buku Harry Potter ni terbitan Pelangi Books lah. Scissor dekat belakang. Tebal sama dengan buku nombor 4 tadi rasanya. Oh, tebal lagi. Buku ni dalam 970 muka surat, tebal juga. Tapi kira perasan dia punya tulisan ataupun apa yang panggil font dia memang mudah dibaca. Tak adalah kecil sangat. Memang senang lah nak baca. Terbitan tahun 2005. Jadi memang susah dah nak cari cover yang ni. Di sini tak adalah elok sangat dia punya cover tu kan, kulit dia tu. Tapi sebab Kira tahu susah nak cari edisi yang ni sekarang ni, jadi Kira jumpa penjual dekat Carousel, seller dekat Carousel. So Kira rasa macam okay lah, boleh lah beli. Buku nombor 6 ni kalau tak silap Kira jumpa salah satu kedai buku online yang jual cover ataupun edisi yang lama ni, Harry Potter and the Half-Blood Prince. Kalau dalam bahasa Malaysia kita terjemah dengan Putera Berdarah Kacukan. Dia dalam warna hijau. Kat belakang sinopsis dia, kat tepi korang nampak dia punya design dia tu. Tebal dia lebih kurang juga kalau nak ikutkan dalam 700 muka surat. Okay, buku nombor 5 tu memang lagi tebal lah daripada buku nombor 6 ni. Keluaran tahun 2006. Kalau korang tengok dekat kedai-kedai buku sekarang ni, dekat MPH ke, Popular, kedai-kedai buku lain, kedai-kedai buku lokal, pelangibooks.com pun dah tak ada dah cover-cover yang US edition yang lama. Ni buku nombor 7 dia, Harry Potter and the Deathly Hallows. Dalam bahasa Melayu tulis Harry Potter dengan Azimat Maut. Yang ni Kira tanya Pelangi Books sendiri, Kira tanya diorang kalau diorang ada tak edisi ni, sebab Kira betul-betul cari kulit yang ni, yang edisi ni. Memang Kira nak yang edisi ni. Bila diorang tanya kenapa diorang dah keluarkan yang baru, Kira cakap lengkapkan koleksi ni, sebab kalau tak memang tak kena lah, macam rosak lah dia punya koleksi, macam tak sama kan, tak cantik. Sama juga cara dia. Buku ni dalam 756 muka surat, memang penuh sampai belakang. Kalau ikutkan, ini adalah keluaran 2008. Tengok dekat Carousel, korang tengok lah kalau ada yang kondisi dia elok lagi, boleh cuba kalau korang nak kumpul juga. Tahu juga dekat dalam komen cover buku nombor berapa yang korang minat, yang korang suka. Ini adalah buku yang paling Kira minat sangat lah. Apa yang korang rasa cantik lah dia punya design. Terima kasih banyak-banyak. Jangan lupa like, share dan subscribe. Kita jumpa lagi dalam video akan datang.